Oke teman-temanku, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat-sehat teman-teman. Dan hari ini saya mau cek perangkap lagi, dikarenakan sudah 6 hari tidak saya cek perangkap teman-teman. Semoga saja ada yang poin dan seperti apa kondisi perangkapnya. Mari kita telusuri satu persatu teman-teman. Oke teman-teman, kali ini perangkap saya setelah 6 hari tidak saya cek, ini bekas kena teman-teman. Ukuran yang menginjak ini tidak terlihat teman-teman ya, cuma ini yang kena ini hama babi hutan teman-teman. Diperkirakan perkenaannya baru tadi malam teman-teman ya, karena hujan. Dan bolongan talinya seperti ini teman-teman, belum sepenuhnya mengunci teman-teman ya, karena ini masih longgar, bisa ditarik seperti ini. Kemungkinan ukurannya kecil ini teman-teman, berat-berat 20 kiloan, dan dia sempat terlilit di sini, berputar-putar di sana sampai ke sini dia terpelilit dan akhirnya dilolos, dikarenakan hama babi ini kecil jadi dia berhasil meloloskan diri teman-teman. Bekas pijakannya pun lari ke bawah sana, dan di situ juga ada bekas dia lewat dan berhasil naik talinya ke atas, namun tidak kena poinnya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini baru jerat yang kedua. Saya mau lanjutkan cek lagi ke dalam sana teman-teman. Semoga ada yang poin. Kita masuk ke jalur. Dan terlihat di sini, yang ini masih utuh teman-teman. Lanjut ke depan. Ini juga masih utuh teman-teman. Dan ini terangkat juga teman-teman. Sepertinya yang menginjak ini entah itu hama atau kera teman-teman ya. Nanti saya benarin. Dan di sana masih utuh juga. Nah, ini yang menjahili jerat saya teman-teman. Banyak kera atau beruk. Itu pun terangkat juga teman-teman. Punya kera ini yang menjahili teman-teman ya, karena sudah 6 hari saya tidak cek tangkap saya. Oke, kita lanjut ke depan. Oh, di daerah ini belum ada bekas ciri-ciri hama babi hutan masuk teman-teman ya. Itu juga masih utuh, sebelah sana juga masih utuh. Oke lanjut, ini terangkat satu teman-teman, bekas diinjaknya juga oleh hama babi hutan, masih banyak sekali. Ini masih dilewat, mungkin belum rezekinya teman-teman. Oke, saya betulkan dulu ini. Sungainya banyak ikannya teman-teman, ikan saluang kalau saya menyebut daerah sini, atau ikan wader yang kecil-kecil itu teman-teman. Banyak sekali ikan karena airnya surut. Jalan babi hutan.